Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebentar lagi mau menuju ke suatu pantai. Pantainya apa? Saya sebut ya supaya kalian tidak penasaran. Pantai Timang. Welcome to Pantai Timang. Kita akan segera ke sana. Yuk, capcus langsung ke sana. Yuk. Terlihat ada jeep. Ini cukup keren sekali yang akan memasuki Pantai Timang. Kita tutup dulu karena kita arealnya jadi biasa aja. Pengunjungnya mau lumayan banyak, jadi kalian harus coba ke sini. Yuk, kita nyusul mereka. Kita sekarang posisi berada di pintu gerbang dari Pantai Timang. Silakan untuk dilihat. Ini itu. Selamat datang di Pantai Timang. Nah, kemudian lihat itu. Itu adalah kita melihat dari sisi sini, itu adalah tebingnya yang akan kita lewati nanti. Keren habis. Bisa di zoom. Silakan. Pengen rencana budi anu nggih gundula. Oke, sekarang kita posisi lokasi di Pantai Timang. Selamat datang ya, welcome to Pantai Timang. Alhamdulillah saya bersama kameramen, kita berbagi tugas, satu naik jembatan, satu naik gondola. Kayak di Venezia, kayak di Italia, kayak di TV wong katanya wong saya juga belum penasaran. Kita di sini dapat tiket masuk yaitu ini 150.000. Kita bisa dapat stempel ke. Enggak, stempel tanda. Biasa aja. Oke. Kita di sini bersama turis-turis yang berbahasa Cina tapi dari Malaysia katanya, warga negara Malaysia. Itu hebatnya dari Cina. Mereka modus banget keren. Saya curut habis tapi enggak apa. Demi untuk apa namanya petualangan kita di Mbalu Channel, maka kalian harus subscribe, like, komen channel saya. Oke. Kapan lagi kalian melihat petualangan yang luar biasa, apalagi orang-orang di desa saya pasti belum pernah ke sini. Kalau sudah, ya lumrah ya. Ya, nanti kan kita menuju ke sana, nanti teman saya akan ambil gambar saya dengan gambar yang terbaik dengan kamera bodol. Mas Bambang udah bersiap-siap. Siap meluncur. 1, 2, 3. Thank you.
lihat teman kita sedang menyusuri pantai. Terlihat dari jauh itu. Oke, terlihat dari jauh teman kita. Rame-rame terlihatnya. Mas Angga FA sedang menyusuri jembatan. Semoga dia selamat. Ya Allah, hal-hal yang diinginkan. Oke, sekarang kita posisi menuju meluncur menuju ke tempat tempatnya kita. Kita berdoa semoga lancar, tidak ada arah atau apapun sehingga kita akan kuat. Oke teman-teman, alhamdulillah kali ini kita sudah menaklukkan tantangan Pak Nima. Saya mau masuk ke seberang saudara. Oke kita semuanya alhamdulillah kita menuju tempat finish. Oke. Matur nuwun Pak. Oke guys, ayo kita ikuti Mas Bambang dengan naik jembatan ya. Ayo kita rasakan sensasi naik jembatan. Isi Mas. Oke. Oke, agak lumayan menegangkan dan menegangkan di sini. Karena jembatannya bergoyang-goyang. Oke, berhenti dulu karena tertiup angin. Luar biasa sekali sensasinya. Lihat guys, kanan kiri kita benar-benar laut karang. Oke, kita lanjut jalan, kita tambah kecepatan. Ya, hampir sampai. Akhirnya kita sampai di puncak dari ketegangan kita. Benar-benar sangat menegangkan. Sana katanya itu kan panjangnya 90 meter. Ternyata tadi informasi dari Pak Seo. Oh, kalau ini kan 5 meter. Iya. Kalau panjang sebelah kan ada kelihatan jaraknya ada kelihatan. Iya. Kan dia 90. Yang 120 kan itu tadi yang jembatannya. Oh, jembatannya. Oh. Lebih panjang sini. Mungkin 100 berapa meter? 120 meter. Apa-apa.
sampai jumpa lagi besok ya.